Selamat pagi Malaysia. Dan waktu ini kita nak bercakap tentang satu portal hartanah yang pertama seumpamanya ya, dikabarkan menawarkan maklumat terkini relevan dan telus berkenaan nilai hartanah dan urusan transaksi yang pernah dilakukan sebelum ini, dan menyasarkan mereka yang terlibat dalam industri hartanah dan juga mungkin pembeli-pembeli berpotensi yang ingin melakukan penilaian sendiri terhadap hartanah yang mereka sasarkan tu. Ini yang menarik dan lain sikit tentang Bricks.my. Kita undang sama-sama sekarang ni pengarah urusan Bricks.my, Encik Premendran Pathmanadhan. Apa khabar Encik Prem? Baik, masih. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Baik, pertama sekali mungkin kita nak minta Encik Prem berikan kita gambaran tentang Bricks.my ni. Apa perbezaannya dengan portal hartanah yang mungkin dah ada sekarang ni? Okey, terima kasih Hezri, Lina. Selamat pagi. Bricks.my adalah sebuah portal harta tanah. Dan saya pasti Hazri dengan Rina dah biasa dengan laman-laman web harta tanah di Malaysia. Kebanyakan laman web ini menawarkan informasi untuk harta tanah yang untuk dijual. Ya. Tapi Bricks berbeza. Bricks dibina khusus untuk menawarkan informasi harta tanah yang telah dijual. Dan informasi yang ditawarkan secara telus dan tepat ini boleh digunakan untuk menentukan nilai anggaran pasaran pelbagai jenis harta tanah di Malaysia. Jadi matlamat utama Bricks adalah untuk memberikan kemudahan yang mudah untuk menjimatkan masa pengguna semasa proses membeli atau menjual tanah. Baik. Okey. Itu dari segi okey, boleh kita deskripsi untuk untuk laman sesawang tersebut ya, Bricks.my ini. Tapi saya kira kalau sebelum ini ya, pengguna-pengguna laman-laman web yang lain ya, kita akan buka dan kita akan cari jenis-jenis perumahan ataupun harta tanah yang kita nak beli. Ya, kita boleh lihat perbandingan di situ ya, dan juga untuk rumah ataupun properties lama dan juga baru, berapa nilainya. Tapi kalau untuk Bricks.my ini, harta tanah yang diketengahkan adalah harta tanah yang sudah pun dibeli. Jadi apa yang mungkin menjadikan laman sesawang ini berbeza secara lebih khusus dan juga perlu dilayari oleh pengguna-pengguna di luar sana? Kenapa penting maklumat siapa yang berapa urusan, berapa harganya sebelum ini kepada kita sebenarnya? Okey. Semasa kita membina Bricks, motor kami adalah semua orang patut dapat akses kepada maklumat harga harta tanah sub jualan yang telah dijual. Ya, sebab kami percaya rakyat Malaysia adalah pengguna yang bijak sekarang dan tidak suka mendengar kepada pihak ketiga. Dia lebih suka, dia mahu diberikan maklumat supaya mereka boleh buat keputusan sendiri. Okey, maksudnya macam ni, kalau kita nak, kita tengah nak buat perbincangan nak beli satu-satu harta tanah dan ada penawaran dibuat kepada kita, kita nak semak betul ataupun tidak harga ini ialah harga yang setimpal dengan sekarang, so kita boleh masuk ke Bricks.my dan periksa transaksi sebelum ini melibatkan hartanah itu berapa, tahunnya bila, dan sesuai ke tak dengan tahun sekarang ni harga dia dah meningkat macam tu contohnya. Macam contoh kalau Rina nak beli rumah kan, macam Rina dah nampak, dah pilih dah, dah tengok kondo, you suka kondonya. Biasanya langkah pertama Rina akan pergi ke laman web sekarang yang ada, tengok yang mana, yang berapa unit yang tengah dijual. Tengok harga, dah pilih semua, lepas tu mungkin 3-4 panggil ejen. Jadi Rina dah ada idea kan untuk harga sebab dia dah paparkan. Panggil ejen, tanya ejen, kita tengok property kan. Lepas tu ada rundingan, tanya ejen nilai bank macam mana, semua dah okey, bayar booking, pergi bank. Masa pergi bank baru Rina akan tahu harga sebenar, evaluation yang penilaian masa tu. Kalau dia sama ataupun lebih, okey, boleh kita proses loan kan. Tapi kalau harga tu kurang daripada yang dinilaikan, Rina kena tambah. Sebab kalau 90% kena tambah lebih sebab valuation dia tak tepat. Tak tepat. Jadi biasanya Rina akan cancel ataupun kena bayar lebih lah. Di sini di mana Bricks menjadi pengguna. Pengguna boleh melayari Bricks untuk confirm, untuk pastikan lah bahawa harga yang mereka, unit yang mereka telah tengok tu adalah kepada nilai anggaran sekarang. Okey. Bukan nilai yang diberikan di laman web yang
untuk harga dijual untuk dijual. Yang ini yang telah dijual. Jadi ini bagikan anggaran yang kita boleh buat perbandingan ya. Okey. Data ini adalah data yang sahih. Yes. Yang memang melibatkan transaksi benar yang pernah berlaku begitu. Betul. Sumber data BRICS adalah daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia. Okey. JPPH. Yang akan merekodkan transaksi sebagai rasmi setelah duty stamp, stamp duty telah dibayar. Baru dia akan rekod. Ini paparan nilai yang dikeluarkan. Betul. Di BRICS.my ini adalah yang sebenar. Sebenar dan rasmi. Baik. Daripada okay. JPPH. Kita tak ambil dari mana-mana. Semua daripada JPPH. Baik. Ya. Dan okay. Lepas tu BRICS akan memaparkan 10 transaksi yang terkini untuk tiap-tiap projek kepada semua secara percuma. Okey. Tapi alamat akan dipadamkan. Ah. Tapi pengguna bagaimanapun boleh melanggan laporan tunggal untuk melihat semua transaksi ataupun alamat untuk satu projek, ataupun mereka boleh langgan tahunan untuk melihat alamat dan semua transaksi untuk semua projek. Oh. Okay. Dia ada dua jenisnya, dan alamat akan ditunjuk untuk semua projek. Dan langganan ini melibatkan charge tertentulah. Betul. Kalau kita ada nombor telefon yang diterangkan di laman di paparan televisyen anda sekarang, boleh hubungi nombor telefon ini untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh BRICS.my. Yeah. Tapi status terkini kita memang tak dapat. Kalau katalah kita memang berminat dengan hartanah itu, kita tak tahu transaksi sebelum ini, tapi kita nak tahu status dia sekarang betul ataupun tidak diberitahu kepada kita tentang oleh orang tengah contohnya. Oh ya, jadi macam bulan ni sekarang bulan Mei Jun. Jadi kita ada rekod telah dikemaskinikan sehingga bulan April. Okey. 2015. Terkinilah. Yang paling biasanya hampir satu bulan. Satu bulan biasanya bila bulan April dah siap, JPPH akan ambil lebih kurang 3 minggu untuk sediakan data semua tu dari akhir bulan yang berikut kan, bulan Mei. Data itu boleh siap untuk kita ambil. Baik. Yalah, sebab kita nak dapatkan yang paling yang telah terpisahkan. Okey, dan lebih kurang sebulan lah ya. Dari tarikh semasa, dan saya rasa dalam tempoh sebulan tu mungkin perubahan nilai harta tanah tu tak banyak sangatlah ya. Dalam masa sebulan, setahun mungkin berbeza, dua tiga tahun, tapi dalam tempoh sebulan dua tu saya kira kita boleh anggarkan lebih kurang sama. Sebab sebentar kami paparkan tadi ya, nombor telefon studio untuk anda hubungi, kerana sebentar tadi ada pemanggil telah pun menghubungi penerbit kami dan menanyakan tentang adakah ini terhad untuk perumahan sahaja ataupun juga termasuk dengan harta tanah perniagaan. Dan bagaimana pula dengan lokasinya, adakah di Lembah Kelang ataupun di seluruh negara ke macam mana? Okay. Sekarang bila kita bermula bulan Mei, lokasinya sekarang hanya Kuala Lumpur dengan Selangor. Tapi kita ada plan untuk pergi ke tiap-tiap negeri lah. Okay. Dalam bulan Ogos kita akan start dengan Penang, Johor, Negeri Sembilan, sebab kita ada request daripada pengguna bila kita nak start Johor, bila kita nak start Penang. Yeah. Dan ya, betul. Jadi untuk jenis kategori, BRICS adalah saya ingat satu-satunya website atau laman web yang memaparkan transaksi untuk semua jenis kategori. Okey. Iaitu kediaman, komersial, perindustrian, tanah dan juga pertanian. Jadi semua untuk semua pengguna. Jadi nak untuk beli rumah ataupun untuk businessman ataupun untuk petani, dia nak beli sawah padi pun ada. Kalau lawat ke laman BRICS.my ni memang nampak terus ada pilihan terus sebenarnya. Nak dibuat pilihan yang disebut oleh Cik Prem tadi, kediaman, komersial, industri, tanah dan juga pertanian. Dan boleh juga buat carian mengikut kawasan selain dia kategori. Kawasan terus kita nak cari dekat mana. Cuma sekarang ni masih lagi terhadlah untuk Selangor dan juga Kuala Lumpur. Baik. Moga memberikan panduan yang baru juga. Sebab sekarang ni banyak kesedaran untuk memiliki hartanah dan dengan penawaran yang bagus sebenarnya. Ini yang kita kena tahulah tentang orang muda lah. Macam saya nak kumpul harta sekarang ni. Macam Hazri tak apa. Macam saya tak apa. Mudah-mudahan murah rezeki kan. Amin. Yeah. Baik, okey. Kita nak tahu, ada juga yang bertanyakan ya. Adakah laman sesawang ini boleh digunakan untuk urusan jual beli?
seperti ada sesetengah laman seseorang yang lain, ya, ataupun ini memang dikhususkan untuk rujukan dan juga maklumat. Bagaimana peranannya, fungsinya? BRICS dalam MOI ini khusus untuk rujukan sahaja. Okey. Jadi sebab sekarang kita dah ada banyak laman web yang boleh jual beli, dan semua ini untuk harta tanah yang untuk dijual. Jadi untuk BRICS, dia hanya rujukan untuk harta tanah yang telah dijual. Okey. Nah, jadi untuk pengguna, dia boleh guna dua-dua laman web ini sekalilah. Baik. Okey. Dan bagi Cik Prem sendiri, apa yang Cik Prem mahukan untuk pengguna-pengguna yang berminat ataupun ya, aktif di dalam urusan jual-beli harta tanah ini? Apa sebenarnya yang perlu masyarakat kita fahami, ketahui dan dalami tentang bidang harta tanah ini? Ya, bila kita membina BRICS ni, kami harap BRICS akan membina pasaran harta tanah yang lebih sihat dan membendung spekulasi dengan membuat maklumat harga harta tanah yang telah dijual di Malaysia telus, supaya semua orang akan tahulah harga dan akan lebih berdidik semasa proses jual dan beli. Jadi dia boleh, masa dia beli dia tidak bayar lebih, masa dia jual dia tidak jual terlalu mahal. Sebab kadang-kadang bila kita start dia nak jual, jiran kata, eh, I pernah jual ini 1 juta lah. Betul, you try ya. Jadi dia akan cuba jual 6 bulan 1 tahun tak dapat jual, sebab harga tu bukan harga sebenar. Jadi kalau nak jual harta pun you boleh check berapa, dan kita akan menunjukkan nilai anggaran tu yang tepat, sebab kita tunjuk alamat. Pengguna boleh pilih bilangan rumah, berapa tingkat, saiz, dan jika rumah, pengguna boleh pilih kalau dia rumah tengah, hujung atau tepi. Sebab anggaran dia lain, tengah lain, corner, tepi lain kan. Dia boleh pilih semua, dia akan bagi, okey, ini adalah anggaran untuk unit ini. Kalau macam kondo, kerana ada orang yang cakap, eh, kenapa kondo ini jual mahal, yang sama, kondo sama kan. Yang ini pula murah sikit. Bila you check alamat, kita boleh tahu, oh, ini tingkat paling atas, ini tingkat paling bawah. Jadi ada beza pemandangan dan sebagainya. Jadi selain daripada tahu hanya anggaran biasa, oh, inilah anggaran, kita akan bagi anggaran untuk tingkat, anggaran untuk unit tengah dan lain-lain. Dan sebelum ini kalau tidak ada BRICS, ramai pembeli memang harus menyemak, atau macam mana biasanya mereka menyemak secara konvensional data-data seperti ini? Yang biasa, proses tipikal yang biasa, biasanya dia akan tanya bank, sebab bank ada, dia akan ada valuation kan, untuk penilaian untuk harta tu. Tapi proses tu biasanya boleh, hanya boleh dibuat bila dah bayar booking. Bila dah sign, ada booking form kan, bila you pergi apply loan, bank akan nasihat. Kadang-kadang agent akan nasihat. Oh, ini pernah ada loan. Jadi yang ini, yang pihak ketiga ni yang kita cuba beritahu pengguna, you pergi terus kepada informasi yang rasmi. Buat kajian sendiri itu dia. Senang. Ya, ataupun pengguna pun boleh pergi ke JPPH terus untuk beli ya, untuk 1-2 transaksi. Baik, tapi sekarang ini segala-galanya mudah dengan BRICS BRICS.my. Terima kasih Cik Prem sudi hadir untuk memberikan penjelasan ini. Jadi